Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Halo semuanya, share video hari ini. Oke, hari ini video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini aku mau ngejemurin pakaian. Nah, ini itu lanjutan ya. Jadi di hari Senin masih sama, dan ini cuciannya tuh dicuci di hari di malam malam Senin, di hari Minggunya. Nah, ini tuh kemarin udah dicuci, jadi alhamdulillahnya tinggal jemur-jemur aja. Oke, hari ini mau beberesan dulu, mau ngeberesin yang berantakan ya di kamar satunya, karena kemarin barang-barangnya banyak banget. Nah, sebelum beres-beres di kamar, ini aku mau nyuci perabotan dulu. Nah, sebelumnya aku mau ngelap-ngelap meja dan juga ini sih niatnya mau pindahin sayuran, tapi ya udahlah, nggak usah di sini aja biar lebih gampang ya. Soalnya kalau ditaruh di meja itu banyak semutnya, jadi nanti takutnya aku tinggal malah semutan kan ya. Ya udah, jadi nggak jadi aku pindahin ke meja. Oke, ini aku lap-lap lagi mejanya. Dan dilanjut mau cuci perabotan. Oke, alhamdulillah sekarang cuci perabotannya udah nggak jongkok-jongkok lagi atau duduk-duduk di tengah pintu kayak biasanya ya. Mungkin teman-teman yang udah sering ngikutin video aku juga udah tahu gimana perjuangannya kalau nyuci perabotan. Mungkin sekarang harus lebih bersabar aja gitu ya. Kalau sekarang kan berdiri nih, nggak duduk lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya kalau kayak gini kan kita jadi lebih rajin nyuciin perabotannya, jadi nggak numpuk-numpuk ya. Mau siang mau malam juga nggak apa-apa gitu nyuci-nyuci, karena di dalam, kalau dulu kan di luar terus banyak nyamuk. Kalau nyamuknya sih nggak apa-apa ya, takutnya kalau yang lainnya gitu selain nyamuk kalau malam-malam. Makanya aku jarang cuci-cuciin perabotan kalau masih gelap gitu. Biasanya nunggu terang dulu gitu kan. Oke, sekarang kita cuci-cuci dulu perabotannya ya, walaupun nggak banyak. Ini sengaja memang, kemarin piringnya udah sebagian aku jual teman-teman ya, karena terlalu banyak banget perabotannya. Aku kurang suka kalau terlalu banyak-banyak perabotan, jadi kemarin barang-barangku yang gak kepake itu aku kurangin, jadi aku pakai yang penting-penting sering kepake aja gitu yang aku pakai, dan yang lainnya nanti mau dijualin, diposting gitu ya. Alhamdulillah kemarin sebagian udah terjual, tapi yang sebagian juga ada yang belum gitu. Doain aja teman-teman ya. Sebelumnya gimana teman-teman di rumah kabarnya, sehat ya? Sampai lupa untuk menyapa. Semoga teman-teman ataupun kita semualah selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, dan juga semoga hajat kita, doa-doa, cita-cita, harapan kita kedepannya segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, ini aku tinggal lagi ke depan, gak tahu ngambil apa. Ini lagi cari tempat untuk naruh perabotan yang bersih gitu. Nah, ini kebetulan ada tempatnya, ada baskom ya. Jadi aku taruh di sini perabotan yang udah dicuci. Jadi nanti tinggal nunggu ditirisin baru ditaruh ya. Soalnya kalau nggak begitu, nggak ditirisin nanti malah kayak bikin jamuran gitu kan ya. Walaupun bukan ditaruh di raknya, karena kita juga belum ada lagi nih rak piring. Kemarin kita muter-muter juga cari-cari, belum ada yang cocok. Kiranya mau dikasih yang kayak gimana, jadi belum ada gambarannya. Oke, kita bilas-bilas ya teman-teman sampai selesai. Piring itu kemarin aku sisain 3 aja, karena biar nanti kalau habis makan langsung cuci, habis makan langsung cuci gitu udah. Jadi kita nggak numpuk-numpuk
perabotan kotor. Next, ini aku mau cuci teko sealnya juga. Ini kadang sering banget dipakai ya untuk masak-masak air. Ya walaupun kita minumnya air galon, nah itu Pak Suami bisa biasanya mintanya direbus. Karena katanya kalau minum yang air galonnya aja tuh kayak ada rasa pahitnya gitu ya. Kalau udah direbus katanya enggak. Karena kita juga berhubung belum ada atau enggak ada dispenser, ya udah kita rebus aja airnya. Oke, udah selesai cuci perabotan. Jangan lupa untuk dilap-lapnya. Ini aku ngelapnya pakai Kanebo biar enak. Terus airnya juga meresap gitu ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau udah dipakai untuk lap-lap, si Kanebonya juga dicuci lagi biar bersih. Jadi next kalau dipakai itu nggak kotor. Oke, udah selesai. Ini aku lagi ngelap-ngelap sekitaran meja kompor. Kemarin itu ada yang kelupaan, kita beli stiker, malah kita juga nggak ngebeliin stiker untuk kompornya. Padahal kemarin stiker kompornya juga dilepas. Ya udah, next lagi kita nanti cari stiker untuk meja kompor ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi setelah selesai beberes di dapur, sekarang mau lanjut beresin kamar dulu. Ini mau beresin tempat tidur. Tempat tidurnya masih sama ya, teman-teman. Bongkar pasang kayak biasa, tapi sekarang lebih enak aja gitu tempatnya ya. Kita bisa bersihin. Dan ini aku mau pasang stiker. Nah, ini kemarin habis masang stiker di meja ya malam-malam. Nah, ini ada sisaan. Nah, ini sisaannya mau aku tempel di bagian bawah lemari. Karena tuh bagian bawah lemarinya kotor, terus kemarin habis kebanjiran itu ya, jadi kayak bau gitu kayunya. Terus keropos juga bagian belakangnya. Ya udah deh, kayak gitu jadinya. Dan biar kalau koran kan biasanya basah ya, ini kan stiker, ya udah aku kasih stiker aja lah biar nggak ganti-ganti itu. Kalau stiker lebih enak, lebih nempel juga kan. Kalau yang atas-atasnya nih masih koran sih, teman-teman ya, belum jadi aku ganti stiker. Oke, kita tempel-tempel dulu sebelum lanjut rapi-rapiin pakaian. Karena kemarin ini pakaiannya baru setengah yang aku rapihin ke lemari, sebagiannya masih di koper gitu setengahnya. Terus juga kemarin udah capek juga ya, jadi aku istirahat, aku tinggal dan dilanjut hari ini. Nah, udah selesai tempel stiker di lemari. Nah, lanjut sekarang mau rapi-rapihin lagi ya, yang kemarin baru setengahnya dan ini setengahnya lagi. Dan untuk beberesannya, untuk beres-beres kamar satu, karena banyak banget ya barang-barangnya, udah kayak gudang tuh yang di kamar samping. Mungkin dilanjut di hari berikutnya aja atau video berikutnya. Soalnya untuk hari ini mungkin cuman sekedar beberesan aja, nanti mau nyapu-nyapu. Karena waktunya juga dibagi-bagi ya sama kegiatan yang lain. Jadi kita di next video aja. Nah, ini lanjut ya. Setelah selesai merapihin pakaian di lemari, sekarang mau sapu-sapu dulu lantainya. Mulai dari kamar seperti biasa, dan ini ku arahin ke ruang tamu. Atau langsung aja diambilin kayak gini juga lebih enak ya. Sambil digeser-geser, ini yang bisa digeser. Nah, ini untuk kipasnya aku taruh di depan aja, kayaknya di kamar menuh-menuhin tempat ya. Kalau untuk colokan untuk chargeran biar di sini aja, biasanya nanti untuk charger. Next, lanjut lagi di ruang tamu. Nah, ini untuk kamarnya udah tadi ya, tapi nggak kerekot. Ya udah, langsung aja kita sapu-sapu di bagian ruang tamu, terus nanti terakhir di dapur dan di depan. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya suasananya kegiatan pagi hari aku.
Jadi kalau pagi biasanya sih mungkin ya sepi ya, soalnya pada kerja juga. Ya mungkin ada sebagian yang di rumah kalau pas lagi libur atau SIM-nya libur. Ya alhamdulillah ya, udah lumayan tenang. Kalau dulu tuh di kontrakan yang lama, kalau hujan pasti terbangun-bangun karena takut airnya naik lagi atau banjir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Dilanjut next video selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak salah kekurangan. Teman-teman bisa ambil sisi positifnya, yang negatif jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.